I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't Halo, selamat datang kembali di episode kali ini. Kita akan berpetualang ke sebuah tempat bersejarah yang memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi Museum Ban Mandiri. Area depan Museum Ban Mandiri menyambut pengunjung dengan arsitektur megah bergaya Art Deco yang khas dari masa kolonial Belanda. Saat memasuki halaman, bangunan ini tampak berdiri gagah. Dengan fasad besar yang dihiasi pilar-pilar kokoh berwarna putih yang menambah kesan megah dan klasik pada gedung, terasa seolah-olah kita memasuki sebuah dunia yang berbeda, di mana setiap elemen bangunan tampak dirancang dengan penuh kehati-hatian dan detail. Di sekitar pintu masuk terdapat beberapa taman kecil dengan tanaman yang dirawat baik, memberikan nuansa hijau, dan kesan hangat yang kontras dengan arsitektur monumental gedung ini pada saat tertentu. Suara kendaraan dan riuhnya aktivitas di sekitar kota tua Jakarta terasa sedikit redam, membawa atmosfer damai dan nostalgia yang seolah-olah membawa pengunjung kembali ke zaman lampau. Di dekat taman tersebut, pengunjung akan menemukan papan informasi besar dengan tulisan "Museum Ban Mandiri" yang mencolok, lengkap dengan logo khasnya yang dirancang dalam gaya tulisan klasik untuk menambah kesan historis pada museum ini. Informasi ini memberi petunjuk tentang rute atau area dalam museum, serta penjelasan singkat mengenai sejarah gedung ini yang dulunya merupakan kantor pusat Netherlands C. Handelmaatschappij, NHM, atau perusahaan dagang Belanda. Setelah melewati pintu depan, pengunjung akan langsung diarahkan ke area loket tiket yang terletak di dalam ruang foyer luas yang dihiasi lantai marmer dengan pola geometris berwarna hitam dan putih. Ruang foyer ini didesain begitu anggun, dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung besar di tengahnya, memberikan kesan megah pada interior museum. Cahaya dari lampu ini memantul ke dinding dan lantai marmer, menciptakan suasana yang hangat dan elegan di sepanjang dinding foyer. Terdapat sejumlah pilar dekoratif dan bingkai foto-foto hitam putih yang menggambarkan sejarah gedung dan perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Area loket tiket diletakkan di ujung foyer dengan meja panjang berlapis kayu dan pegawai yang siap menyambut pengunjung dengan senyuman ramah. Di loket ini, pengunjung bisa mendapatkan tiket masuk dan panduan peta museum, serta bertanya tentang rute tur dan pameran khusus yang sedang diadakan. Kehadiran loket tiket di foyer ini menambah kesan profesional. Menandai dimulainya perjalanan eksplorasi sejarah yang penuh makna di dalam Museum Ban Mandiri. Begitu memasuki Museum Ban Mandiri, pengunjung disambut oleh lukisan-lukisan besar di dinding yang menghiasi lorong-lorong kecil yang mengarah ke bagian dalam museum. Lukisan-lukisan ini bukan sekadar dekorasi; mereka menggambarkan adegan sejarah yang menghidupkan kembali masa lalu industri perbankan dan perdagangan di Indonesia. Ada lukisan suasana Batavia di masa kolonial, dengan pelabuhan yang ramai dipenuhi kapal-kapal dagang, serta gambar gedung-gedung kolonial yang megah berdiri berdampingan dengan rumah-rumah tradisional pribumi. Setiap lukisan di lorong-lorong ini memancarkan nuansa klasik dengan warna-warna yang lembut, menghadirkan gambaran nostalgia tentang zaman kolonial yang sangat kontras dengan suasana Jakarta yang modern. Beberapa lukisan menunjukkan pemandangan kantor-kantor bank Belanda yang dipenuhi para pegawai dengan pakaian khas zaman itu, dengan mesin ketik dan meja kayu besar, menciptakan kesan formal dan profesional dari dunia perbankan masa lampau. Lukisan-lukisan ini memberikan sekilas tentang bagaimana kehidupan perbankan dijalankan pada waktu itu, dan bagaimana dunia keuangan menjadi bagian penting dari perkembangan kota. Di sepanjang dinding, layar-layar digital juga dipasang dengan posisi yang mudah terlihat oleh pengunjung yang menyusuri lorong. Layar-layar ini menghadirkan informasi tambahan tentang sejarah museum, termasuk kisah gedung ini sejak menjadi kantor Nederlandsche Handelmaatschap hingga akhirnya menjadi museum Bank Mandiri. Tayangan video pendek dan foto-foto dokumentasi silih berganti tampil di layar, menyajikan berbagai informasi menarik. Beberapa layar bahkan menampilkan arsip visual dari transaksi dan catatan keuangan asli, seperti catatan debit dan kredit yang menggambarkan pola perdagangan masa lalu dan interaksi ekonomi antara pemerintah kolonial dan pedagang lokal. Pengunjung dapat berhenti sejenak di depan layar-layar ini untuk membaca atau menonton cerita yang terpampang, sehingga pengalaman menelusuri museum ini menjadi lebih interaktif dan kaya informasi. Di layar-layar ini juga ditampilkan tokoh-tokoh penting di balik sejarah perbankan Indonesia, termasuk beberapa nasabah besar dari kalangan pengusaha dan bangsawan yang menjadi saksi penting pertumbuhan industri perbankan. Ketika pengunjung bergerak melalui lorong-lorong kecil yang membawa mereka semakin dalam ke museum, suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang dan temaram. Lorong-lorong ini didesain dengan lampu-lampu gantung klasik yang memberikan pencahayaan lembut, menciptakan kesan hangat namun sedikit misterius. Dinding lorong-lorong ini memiliki tekstur batu bata dengan lapisan warna yang pudar, menguatkan nuansa sejarah yang begitu hidup di museum ini. Langkah kaki terdengar berirama di sepanjang lorong, memberikan atmosfer yang hampir meditatif, seakan membawa pengunjung lebih dalam ke dalam kenangan-kenangan masa lampau. Di beberapa sudut, ada ornamen berupa replika mesin ketik dan berangkas tua yang memperkaya suasana klasik museum ini. Pengunjung yang menelusuri lorong akan merasakan seperti berjalan di antara jejak sejarah, di mana setiap langkah mengingatkan kita pada perjalanan panjang perbankan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Di ujung lorong-lorong ini, museum seolah-olah membuka pintu ke dunia yang penuh rahasia dan kisah masa lalu, mengundang pengunjung untuk menggali lebih dalam dan mengalami langsung bagaimana institusi perbankan bertumbuh di negeri ini, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Museum Bank Mandiri tidak hanya menawarkan perjalanan visual ke masa lalu, tetapi juga menyimpan sejarah panjang dan peninggalan penting yang menjadi saksi perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Gedung ini pertama kali dibangun pada tahun 1929 sebagai kantor Nederlandsche handel Enheim, sebuah perusahaan dagang Belanda yang kemudian berkembang menjadi lembaga perbankan yang signifikan. Pada masa kolonial, NHM memainkan peran besar dalam perekonomian Hindia Belanda dengan mengendalikan perdagangan komoditas utama seperti rempah-rempah kopi dan gula. Keberadaan NHM mengukuhkan hubungan antara pemerintah kolonial dan pedagang lokal, namun juga menandakan adanya ketimpangan ekonomi yang besar antara penguasa kolonial dan rakyat pribumi. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini berganti peran sebagai kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) sebelum akhirnya diambil alih oleh Bank Mandiri pada tahun 1968. Transformasi ini mencerminkan perjalanan panjang perbankan di Indonesia yang berkembang dari struktur kolonial menjadi lembaga nasional yang mandiri dan melayani masyarakat luas. Di dalam museum ini, berbagai peninggalan penting tersimpan rapi dan dipamerkan untuk menunjukkan perkembangan dunia keuangan di Indonesia. Salah satu koleksi yang paling menonjol adalah mesin-mesin hitung dan kalkulator mekanis yang dulu digunakan oleh pegawai bank. Mesin-mesin ini dirancang dengan teknologi sederhana, namun presisi, menunjukkan bahwa perbankan di masa itu mengandalkan alat-alat mekanik untuk memastikan ketelitian dalam setiap transaksi. Ada juga mesin ketik tua yang menjadi alat utama dalam pencatatan administrasi, yang masih lengkap dengan huruf-hurufnya yang terkadang terlihat pudar akibat usia. Mesin ketik dan kalkulator ini menjadi saksi dari masa-masa di mana teknologi digital belum berkembang, dan setiap transaksi keuangan harus dihitung dan dicatat secara manual. Di balik benda-benda antik ini, terdapat cerita tentang dedikasi dan ketelitian para pegawai bank yang mengerjakan semuanya dengan penuh kecermatan dan tanpa kesalahan. Selain mesin-mesin perbankan, museum ini juga memiliki koleksi berangkas tua dengan pintu baja tebal dan sistem penguncian berlapis. Berangkas-berangkas ini dulunya digunakan untuk menyimpan uang, surat-surat berharga, dan dokumen penting yang menjadikan mereka simbol keamanan dan kepercayaan dalam dunia perbankan. Ada pula dokumen-dokumen asli dari masa kolonial yang menggambarkan transaksi besar, perjanjian dagang, dan catatan keuangan yang menghubungkan NHM dengan para pengusaha lokal dan asing. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menunjukkan besarnya jaringan perdagangan internasional yang dibangun Belanda, tetapi juga bagaimana kebijakan finansial di masa itu berdampak pada ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa dokumen ini bahkan menampilkan tanda tangan tokoh-tokoh penting dari masa lalu, termasuk bangsawan lokal dan pejabat tinggi kolonial. Di ruang pamer museum terdapat juga koleksi mata uang kuno dari berbagai era, mulai dari gulden Belanda hingga rupiah pertama. Setelah kemerdekaan Indonesia, setiap lembaran dan koin dalam koleksi ini memiliki kisah tersendiri, mencerminkan perubahan-perubahan besar dalam perekonomian dan identitas nasional Indonesia. Mata uang ini menjadi bukti nyata dari perjalanan Indonesia dalam mencapai kedaulatan dan membangun sistem ekonomi yang mandiri. Museum BAN mandiri dengan segala peninggalan pentingnya. Bukan hanya tempat untuk belajar sejarah perbankan, tetapi juga cerminan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berdaulat dan berdaya saing. Setiap artefak di museum ini seolah berbicara tentang masa lalu yang penuh perjuangan dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bank bukan hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah nasional yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Saat melanjutkan perjalanan di Museum Ban Mandiri, setiap ruangan dan peninggalan yang ditampilkan semakin menyingkap berbagai aspek menarik dari sejarah perbankan di Indonesia. Setelah melewati koleksi dokumen dan berangkas, pengunjung akan tiba di area yang didedikasikan untuk memperlihatkan hubungan erat antara dunia perbankan dengan perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia. Di ruang ini, museum menyajikan peta dan grafik yang menunjukkan pola perdagangan utama yang terjadi pada masa kolonial, termasuk jalur ekspor rempah-rempah, kopi, dan hasil bumi lainnya yang menjadi andalan ekonomi Hindia Belanda, grafik-grafik tersebut membantu kita memahami bagaimana NHM dan kemudian institusi bank lainnya berperan dalam mengatur aliran keuangan dan memperluas pengaruh ekonomi kolonial hingga ke pelosok Nusantara. Peran ini tidak hanya mencakup urusan dagang, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal, terutama dengan berdirinya kantor-kantor cabang bank di berbagai kota di Indonesia. Di samping grafik dan peta. Museum juga memajang seragam dan perlengkapan pegawai bank dari berbagai era. Seragam pegawai bank yang ditampilkan mencerminkan perkembangan gaya dan struktur perbankan yang berubah seiring waktu. Pada masa kolonial, pegawai bank kolonial memiliki seragam formal lengkap dengan topi dan jas yang seragam, menunjukkan identitas profesional yang sangat diatur dan terstruktur. Di era awal kemerdekaan, seragam bank menyesuaikan dengan budaya lokal dan penggunaan kain tradisional mulai tampak dalam detail seragam pegawai. Setiap seragam menunjukkan bagaimana institusi bank tak hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga ruang di mana identitas nasional dan kolonial bercampur, lalu berkembang menjadi identitas yang lebih mandiri dan Indonesia sentris. Selain peninggalan fisik, Museum Ban Mandiri juga menyediakan instalasi interaktif yang memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman bekerja sebagai pegawai ban di masa lampau. Di area interaktif ini, pengunjung bisa mencoba mesin ketik manual atau simulasi mesin hitung yang rumit, dan merasakan bagaimana transaksi perbankan dilakukan sebelum munculnya komputer. Ini memberikan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi pegawai bank di masa lalu, yang harus melakukan perhitungan rumit dan pencatatan manual dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Pengalaman interaktif ini seringkali memukau pengunjung, terutama generasi muda yang tidak pernah merasakan bagaimana dunia perbankan dijalankan tanpa teknologi modern. Museum Ban Mandiri dengan demikian menghadirkan pengalaman sejarah yang kaya dan mendalam. Setiap koleksi di sini bukan hanya artefak belaka, tetapi juga penghubung antara zaman dan generasi yang berbeda, mengisahkan tentang bagaimana keuangan dan perbankan menjadi pondasi penting bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi nasional. Dari sejarah gedung hingga peninggalan seperti brankas, mata uang kuno, dan dokumen transaksi, Museum Ban Mandiri menjadi saksi perjalanan panjang yang membentuk wajah perbankan modern di Indonesia. Di sini, setiap benda bercerita tentang masa lalu yang penuh warna, sebuah masa ketika perbankan bukan hanya soal keuangan tetapi juga soal bagaimana bangsa membangun identitasnya dan menyusun sistem ekonomi yang lebih mandiri. Bagi siapapun yang datang, museum ini menjadi tempat yang menginspirasi, mengajak kita untuk menghargai peran perbankan dalam kehidupan sehari-hari dan memahami bahwa di balik setiap transaksi, terdapat sejarah yang panjang dan berharga. Setelah melangkah lebih jauh ke dalam Museum Ban Mandiri, Pengunjung disuguhi ruang-ruang pameran yang menggambarkan bagaimana institusi perbankan ini turut andil dalam peralihan Indonesia menuju masa kemerdekaan. Di ruangan yang lebih luas, terdapat meja-meja kayu besar dan kursi-kursi klasik yang dulunya digunakan untuk rapat penting atau diskusi strategis antara pengusaha, pejabat kolonial, dan kemudian pejabat Indonesia. Area ini menyoroti dinamika keputusan-keputusan penting yang dibuat di dalam gedung ini, mencakup perencanaan ekonomi kolonial hingga tahap-tahap awal perbankan nasional. Setiap sudut ruangan ini terasa hidup dengan aura masa lalu, memberi kesan kepada pengunjung tentang betapa strategisnya gedung ini di masa lampau, khususnya sebagai tempat di mana ekonomi negara berdenyut dari hari ke hari. Ada juga beberapa lemari kayu besar yang menyimpan dokumen arsip, catatan perbankan, dan buku-buku laporan tahunan yang menggambarkan aktivitas perbankan dan perdagangan sejak zaman NHM hingga ban mandiri. Selain ruang rapat, terdapat pula ruang kerja yang dipertahankan sebagaimana aslinya. Di ruang ini, Pengunjung dapat melihat berbagai alat tulis dan mesin yang dulu digunakan dalam operasional perbankan. Meja-meja besar yang tertata rapi dilengkapi dengan mesin ketik tua, pena bulu, dan tinta hitam, perangkat yang dulu menjadi perlengkapan utama pegawai bank untuk mencatat berbagai transaksi keuangan. Tampak pula buku kas besar yang memuat rincian transaksi harian yang dicatat dengan tulisan tangan yang rapi dan tertata. Kehadiran ruang kerja ini mengingatkan kita bahwa setiap transaksi yang terjadi pada masa itu melibatkan proses manual yang memerlukan ketelitian dan kesabaran luar biasa dari para pegawai. Pengalaman ini menyajikan bagaimana dunia perbankan masa lalu berjalan dengan sangat teliti, meski jauh dari dukungan teknologi modern yang kini kita anggap biasa. Menariknya, museum ini juga menyediakan ruang pameran khusus yang menunjukkan bagaimana berbagai kebijakan finansial dan ekonomi diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan. Di sini terdapat beberapa peta ekonomi dan grafik perkembangan industri yang menunjukkan dampak kebijakan perbankan terhadap sektor-sektor penting seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Setelah Indonesia merdeka, sistem perbankan menjadi alat penting untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan kredit yang mempermudah akses bagi petani, nelayan. Dan pengusaha kecil serta upaya pemerintah untuk mendorong sektor real ditampilkan dalam infografis dan laporan yang menggambarkan upaya membangun ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Pameran ini memberi kesan kuat tentang peran penting bank dalam membangun negara baru yang merdeka dan memiliki cita-cita untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Bagi pengunjung yang tertarik dengan perkembangan teknologi perbankan, museum ini juga menampilkan evolusi perangkat yang digunakan di bank dari masa ke masa. Ada telepon putar. Kalkulator mekanis hingga komputer pertama yang pernah digunakan di ban ini pada dekade 1980-an, dengan deretan alat-alat elektronik ini, pengunjung dapat melihat dengan jelas bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara kerja perbankan secara signifikan. Dari mesin hitung manual hingga komputerisasi, teknologi telah memudahkan proses transaksi, mempercepat pencatatan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan nasabah. Teknologi ini akhirnya memungkinkan ban untuk melayani lebih banyak orang dengan lebih cepat dan akurat. Sesuatu yang dahulu mungkin hanya dapat dicapai dengan tenaga kerja besar. Rangkaian peninggalan dan instalasi ini menyajikan perjalanan sejarah perbankan yang berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Museum Ban Mandiri bukan hanya sebuah gedung bersejarah, ia adalah sebuah arsip hidup yang menyimpan jejak-jejak penting dari masa lalu. Setiap ruangan dan setiap artefak di sini membawa kita menelusuri babak demi babak sejarah ekonomi nasional yang kaya. Mengunjungi museum ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana perbankan telah bertransformasi dari alat ekonomi kolonial menjadi simbol kemandirian dan kemajuan ekonomi bangsa, dan bagaimana setiap keputusan di masa lalu telah membentuk fondasi perbankan modern yang kita kenal saat ini. Di salah satu ruang pameran, Museum Ban Mandiri menyimpan koleksi uang yang menggambarkan perjalanan sistem moneter Indonesia dari masa ke masa. Pengunjung dapat melihat berbagai jenis mata uang, mulai dari gulden Belanda, Rupiah pertama pasca kemerdekaan hingga seri uang kertas dan koin yang digunakan di era modern. Setiap jenis uang dipamerkan dengan penjelasan yang mendetail mengenai sejarah, desain, dan nilai ekonomi pada masanya. Koleksi ini tidak hanya menyoroti perkembangan mata uang, tetapi juga mencerminkan identitas dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia, menjadikannya sebagai pusat informasi penting tentang sejarah keuangan negara.